itu jumpa lagi bersama saya Bunda Asi. Kita di sini akan berbagi resep lagi, yaitu menggoreng atau masakan tempe yang ditepungi ya dengan tepung roti, ataupun di sini kita pakai bumbunya, yaitu ada bawang putih, juga ada merica bubuk, teman-teman. Jadi di sini kita nanti akan menusuk ataupun ditusuk seperti sate dan kita goreng ya, teman-teman ya. Jadi di sini intinya kita pakai tempe dan juga tepung roti, kita goreng seperti kita bikin jajanan anak kecil gitu, teman-teman. Oke, di sini kita akan memotong-motong dulu tempenya. Kita akan memotongnya. Nah, ini kita sisihkan dulu semuanya. Ini tempenya kita potong-potong dulu. Jadi ini tempenya kita pakai separuh saja. Seperti ini ya. Dan kita akan memotong menjadi dua ya. Seperti ini. Oke, ini ya seperti ini. Nanti akan kita goreng ya. Kita bumbui dulu di sini. Jadi untuk bumbunya itu kita pakai, ini kita sisihkan dulu tempenya. Jadi kita pakai bawang putih, kita pakai bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu kita pakai merica bubuk, ini ya. Separuh merica bubuknya. Lalu kita pakai penyedap rasa. Dan juga kita pakai garam sedikit ya. Kita kasih garam sedikit. Oke, setelah itu kita kasih air ya. Kita kasih air dulu. Seperti ini ya. Kita masukkan dulu nanti ya. Jadi untuk tempenya ini kita akan tusuk nanti ya. Tusuk tempenya pakai tusuk sate. Oke, kita pilih yang tusuk satenya yang pendek ini ada. Pakai tusuk sate. Jadi di sini ada tusuk satenya ya, teman-teman. Kita tusuk di sini seperti ini. Lalu nanti kita goreng dan kita seperti ini ya, kita masukkan satu-satu ditusuk. Nanti kita gorengnya kita celupkan ke telur yang sudah dikocok dan kita kasih tepung panir ya, ataupun tepung roti. Ini sangat diminati oleh anak-anak, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa membuatnya buat anak-anak kita ataupun keluarga ya, buat cemilan ataupun buat lauk juga bisa ini ya. Sangat enak sekali karena dengan bumbunya itu sudah meresap banget, teman-teman. Tempenya ya, kita tusuk semua, langsung kita rendam di bumbu itu ya, baru nanti kita menggoreng. Ini ya, tinggal satu, baru nanti dicelup. Oke, ini kita bikinnya seperti ini. Oke, kita celup di sini. Jadi ini supaya rendam sama bumbu ya. Oke, setelah itu nanti dicelupkan ke telur. Oke, kita diamkan, kita kocok telurnya sekarang.
kita kocok telur. Jadi kita kocok telurnya di sini. Kita kocok dua ya. Celupkan ya, kita celupkan seperti ini, lalu kita taruh di sini seperti ini. Ini mau hangui. Oke lah, ini kita aduk-aduk di sini ya, seperti ini, lalu kita goreng ya. Kita masukkan. Jadi kita nggak usah pakai api yang besar, minyaknya sudah panas. Kita bisa memasukkan. Jadi ini sudah matang ya, tempe, tapi bisa kita olah seperti ini. Jadi macamnya kayak sampel gitu ya teman-teman. Kapan-kapan kita akan bikin sampel. Ini udah ya. Ini yang matang dulu ya. Oke, ini yang coklat kita angkat dulu, jadi sudah matang. Sudah matang ya teman-teman.
bisa kita angkat. Oke, sudah selesai. Sudah matang ya. Jadi di sini adalah tempe berlumurkan dengan tepung roti. Dan di sini kita makannya pakai saus sambal, teman-teman. Ini akan semakin nikmat, apalagi kalau ditambah dengan mayones ya, teman-teman. Ini sangat nikmat sekali. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan share video saya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restoran. Coba satu ya, kita cocol di sini seperti ini, teman-teman. Kita coba satu. Ini malah jangan guys ini. Mirip seperti nugget ya. Jadi sangat nikmat sekali. Pakai kriuk-kriuk gitu, teman-teman.